Gubernur NTT Frans Leburaya pada saat jumpa pers mengatakan meminta kepada Satuan Tugas Pencegahan Calon TKI Ilegal untuk memperketat pengawasan di wilayah pelabuhan dan bandara. Kepada media, Gubernur juga mengutarakan kekecewaannya terkait terus-menerusnya pihaknya menerima peti jenazah tenaga kerja Indonesia yang mengadu nasib ke Malaysia hingga kembali dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Gubernur juga berharap agar aparat hukum yakni pihak kepolisian, jaksa dan hakim agar satu suara dalam upaya penegakan hukum terkait permasalahan TKI tersebut. Saya sudah minta kepada kepolisian kejaksaan supaya tindak tegas penegakan hukum harus jalan manakala ada yang kelihatan atau ketahuan nakal. Mereka boleh merekrut lalu lepas tanggung jawab setelah ada soal. Nah, mereka harus diberikan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada itu TKI ilegal yang jalan sendiri ke Malaysia. Gubernur Frans Leburaya juga menambahkan peran keluarga dan aparat desa mesti ditingkatkan dan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengawasan permasalahan ini. Selain itu, para tokoh agama dihimbau agar selalu menyuarakan tentang hal ini lewat mimbar ibadah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.